it's shooting time. Buat tanya-tanya ke galaksi yang katanya nih paling banyak pertanyaannya adalah apakah galaksi bubar? Frequently asked. Nah itu maksud gue apa sih kayak? Paling banyak ditanya coba dia kayak gini. Ya coba apakah galaksi bubar? Itu yang paling banyak banget di Instagram gue. Terus siapa yang mau jawab? Oh, iya, kita jawab ya. 1, 2, 3. Tidak! Tidak, kita nggak bubar sama sekali. Tapi punya kesibukan masing-masing. Alhamdulillah kita masih puji Tuhan ya. Semenjak video awal itu kita kayak, oh alhamdulillah ini kerjanya banyak. Kayak per kita tuh benar-benar ya kerja. Tapi yang sekarang lain tuh nyarinya dalam nomor 4 karena nggak masuk frame. Oh, iya. Jadi kita yang berdua-dua gitu. Berdua-dua. Wow. Kebanyakan kayak gue Emil, Fadlan sama Eha. Tapi di luar itu sebenarnya kita masih keep in touch. Keep in touch. Tapi jujur Li, emang kita sempet rada jauh kemarin. Iya. Karena emang semuanya sibuk banget. Fadlan. Wow. Film. Filmnya yang aku kemarin lagi syuting namanya Kutukan 9 Setan. Nah. Dan sekarang lagi jalan sinetron RT Karangkaranggia setiap hari jam 22.15 di TV, jangan lupa saksikan. Dan ini yang terakhir itu kejar tayang ya. Jadi kayak gimana? Sibuk banget. Kayak hari ini aja ini kita nyempet-nyempetin waktu untuk jam 1. Terus Ehan juga kemarin banyak proyek kan, kolaborasi dan segala macam. Benar. Alhamdulillah. Roti, tiktok. Gue juga dengan kuliah gue semester 5, jadi itu lagi hektik-hektiknya banget. Kalian pasti kan yang alumni-alumni udah tua bawa tanah pasti tua. Karena dia kan pendidikan. Kan pada tahu gue ini sepupunya Jerome. Kalau gue kan emang sibuk kan, suami gue juga kerja. You better stop! Jadi tak enak. Next question. Hi, cake sweet. Hi, cake sweet. Hi, manis. Tips to make friends but not toxic. Cara berteman tapi yang enggak toxic. Menurut gue, ngobrol. Ya, komunikasi. Selain komunikasi, menurut gue yang terpenting itu juga adalah pengertian. Karena kadang dengan komunikasi juga itu kurang cukup. Karena maksudnya kadang kita semua nih saling berteman itu kita punya kesibukan masing-masing, kita saling capek. Jadi kadang kita lama nggak ngumpul, terus habis itu ngeliat di sosmed aja tuh bawaannya kayak bisa bad vibe. Kayak kita punya kesibukan-kesibukan kayak overthinking. Aduh dia tuh kayak gimana ya, dia tuh kayaknya lagi ngomongin gue deh. Suka muncul pikiran kayak gitu dan itu totally fine, itu menurut gue totally normal banget kalau punya pikiran kayak gitu. Tapi yang makanya tadi, balik lagi, kita harus bisa pengertian. Karena komunikasi tanpa adanya pengertian menurut gue juga sama aja. Jadi yang penting juga frekuensi dulu gak sih? Iya sih, bener. Era U! Saling pengertian dan komunikasi apapun, jangan ditutup-tutupin. Jangan nanti tiba-tiba ngomongin di belakang. Karena itu lo jatuhnya jatuh-jatuh bang dua kali. Ini bisa lo wasp. Pur! Menurut gue, Emil. Karena dia benar-benar nggak bisa kayak diem di luar. Gue pengen menjelaskan. Gue tuh bukan kayak gitu. Kalau misalnya gue diem di rumah itu, gue tuh kayak jadi gelisah, jadi suntuk kayak gitu loh. Ngerti nggak sih? Ngobrol sama orang, ketemu orang baru, main, tempat pikiran tuh gue suka gitu loh. Kayak suatu kesenangan aja buat gue. Jadi kalau diem di rumah doang jadi mandek doang. Fadlan tuh kayak setiap hari keluar nih.
Fadlan tuh bisa sehari gak keluar, tapi aku malamnya pasti keluar. Iya, pasti. Gini loh, gue sama kayak Emil, jadi maksudnya tipe orang kan kalau mencari inspirasi kan beda-beda. Mungkin orang di rumah ngantuk, diem gitu, dapat inspirasi, dapat wawasan, bisa dibilang apa ya? Extrovert. Jadi kita harus ketemu orang, harus ngobrol, harus lihat suasana, keadaan, baru kita dapat sesuatu. Ide. Nah, sedangkan gue sama Ehan itu yang kayak kalau misalnya dapat ide tuh di kamar mandi. What is that? Ehan itu tipe yang hari ini keluar, besok istirahat. Sekarang hari ini dia main, besok dia akan main. Jangan pasti alasannya gini. Healing. Kerjain project mana ada. Kerjaan beneran, tapi kerjanya cuma paling aja. Dari Marvia Adams, yes. Siapa di antara kalian paling berempat yang paling tua dan siapa yang paling muda? Sebenarnya paling tua Ehan, yang paling muda tuh Emil. Pak. Gitu. Jadi urutannya dari yang paling tua. Coba. Ehan, Bilang, Fadlan, Emil. Bilang 27 ini ya. Gue 26. Tahun ini 27 loh. Gue tahun ini 28. Ada lagi. Next, ada dari Adina Dins. Cara menyikapi sikap bestie yang kita gak suka tuh gimana sih? Hey. Tadi, balik lagi ke tadi. Biar gak, kan maksudnya kita gak suka diobrolin. Terus saling pengertian juga, menurut gue kadang lo gak bisa memaksakan setiap orang itu sempurna. Yeah. Lo punya temen ya, pasti temen lo tuh punya kekurangan. Harus ada pengertian. Yeah. Tapi menurut gue kalau misalnya teman sejati or bestie, at the end of the day, lo pasti bakal balik lagi. Iya, bener. Kalau lo udah bisa berapa lama, pasti bakal lagi. God's plan. Nah, ini pertanyaan dari Zing95. Zing, wow. Yang paling jutek kalau misalnya lagi jalan di mall. Jelas dong. Nah, ini yang no. Ada yang namanya apa tuh? Resting bitch face. Tapi kita semua menurut gue punya resting bitch face sih. You wanna be on top? Karena kalau misalnya kayak, misal gue ketemuan sama Fadlan, ya coba. Kalau misalnya dia lagi diem aja tuh mukanya kayak anjir nih orang. Mata gue cok. Iya benar. Kalau Ehan tuh kayak mikir mukanya, jadi kayak gini. Iya. Nah, kalau Emil ya emang udah dari sananya dia kayak gitu. Bukan. Kalau gue kayaknya paling ramah deh. Kalau nggak ramah kan, hai. Gitu. Lo kalau dipanggil baru senyum setan. Lagi juga enggak, orang-orang juga jangan pada gila-gila. Ada satu kesalahan gue kata sih, iya mungkin salah satu followers gue atau apa ya, gue gak tau ya, mungkin kalau lu nonton berapa. Kita dia berdua, hei ini ada temen aku yang mau kenal sama kamu, dia suka banget sama kamu. Terus gue langsung loh dengan ya otomatis aja, ngapain gue kayak, ini ngapain, itu kan gak mungkin, hello, sama gue, aku juga tahu diri gitu. Jadi gue kayak, hai, apa kabar, oh my god, terus gue kayak, have fun ya, kayak gitu. Terus dia tiba-tiba, kamu ternyata aslinya kayak gitu ya, sombong banget. Terus mikir, gue heran, gue heran. Gue apakah harus gue sembah, gue setuju, atau harus bener-bener cium. Doni Septiana ini nanya, siapa di antara galaksi ini yang mantannya paling banyak? Fadlan. Emang iya ya Fadlan? Tapi sekarang menuju Emil sih. Enggak sih. Kalau misalnya banyakan mantan tuh Fadlan. Kalau banyakan mantan gebetan, baru Emil. Erau. Seminggu 3 kali. Gak bingung ya? Emang sambung dua kali. Nah kalau gue, itu kan emang karena masih kecil. Gue gak pernah ketemu. Ya gue juga, apalagi gue kan. Ada dari X Irma, siapa yang paling lama kalau angkat telepon? Gue sekarang sudah gak tau. Lo bisa jelasin di kamera sekarang kenapa lo kalau telepon. Dan kadang tuh selain telepon di chat aja centang-centang.
Iya, sama. Jadi gue tuh paling sering banget airplane mode. Karena baterai gue misalnya lagi ngecas, gue airplane mode gitu loh. Jadi emang sering banget airplane mode. Netflixan aja gue airplane mode. Karena gue gak mau diganggu. Cewek-cewek gak ini ya, iya fokus. Jadi satu hal ini ya gue gini dulu, gue gak mau diganggu dong. Terus kamu bener-bener perempuan yang gak punya malu. Bintang GDPO, yes. Mau nambah personil gak sih? Galaxy? Gimana ya? Sebenernya kita kan juga bukan grup. Enggak, ya, kayak gini cuma namanya aja. Galaxy. Tapi emang namanya nama siapa aja. Iya bener. Bukan berarti kayak, oh my god lo sudah masuk dalam Galaxy itu apa? Lo harus minum darah gitu. Kita bukan girl band, sayang. Iya bener. Nah ini ada dari Intan Sasm. Kalian seru banget sih kalau berantem gimana ya? Kita nggak kalau berantem nggak tonjok-tonjokan sih. Kita banci cang. You better stop. Kita jambak-jambak. Even kalau berantem paling cuma sekali. Esoknya udah selesai. Itu kan nggak perang dingin doang. Iya. Balik lagi tadi. Iya. Kalau misalnya orang udah besti bakal ketemu lagi. Nah ini ada pertanyaan dari Sandi. Jawab sejujurnya. Selebgram sama influencer yang paling gak kalian suka? Atau gak sebutin tapi di sensor. Untuk apa ya? Jujur gak ada sih, kita gak suka buat masalah soalnya. Dan gak peduli orang gitu loh. Karena tuh orang-orang gak bener, maksudnya kalau misalnya orang jungkir balik sama omongannya yang gue lebih bodo amat. Ya lu mau buat istilahnya mau buat drama di sosial media bodo amat. Bodo amat, gue gak peduli yang penting. Agnes kan yang gue kita. Iya bener. Dan maaf banget kalau nyenggol gue berat. Oh iya. Karena kalau nyenggol berat, jatuh Allah. Maaf ya, yang jatuh Allah. Pertanyaan dari Ahmad Daya, gila nggak malu yang paling gendut di galang. Self love. Lainnya menerima gue. Justru gue kalah dengan kekurangan atau misalnya kayak apa ya, perbedaan kayak kecil, gue kecil. Jadi itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi satu nyatu. Kita tuh kayak kadang dia langsung ngatain kayak gimana, gue suka ngatain kecil, gue suka ngatain bilang gede, kayak segala macam itu udah bercandain kita semua. Tapi kalau orang lain nggak boleh. Bercanda di daerah, cuma di lingkaran kita deket. Jadi ini dari Reino Rizky. Gue udah Hani ya, udah pecah perawan apa belum? Perjaka lah. Cuma kayak Hani itu masih perjaka tapi udah gak perawan. Karena Emil tuh yang paling bandel. Kalau galau tuh ga suka di update di sosmed. Ya udah, gak sama lu, gue kalau galau malah ga main HP. Terakhir ya, spill mantan-mantan Galaxy atau siapa sih pacarnya sekarang? Crush aja. Oh crush, gue ada banget. Crush siapa? Kalau cewek ya. Kalau cowok depannya aja. Kalau cowok ya. Cowok gue sama Mark Ipin. Nah, kalau aku sama Emil sama Fadlan enggak ada. Jadi, thank you so much.